So untuk hari ni kita bercakap pasal, kita nak bagi tahu korang, okay, untuk My Campus AM hari ni kita nak bagi tahu korang top website yang boleh bantu korang untuk uruskan kewangan korang. Bukan je uruskan kewangan tu tak bermaksud macam buat penyimpanan ke apa, ni uruskan kewangan, betul-betul kewangan, macam mana korang buat pelaburan, apa yang korang patut buat untuk tambahkan duit korang, apa yang korang tak patut buat untuk kurangkan duit korang, and so on macam tu, okay. So tadi Zati dah bagi tahu ada website Meesho dan ada juga website Malaysia personalfinance.blogspot. Okay, and semua website ni Zati, semua website ni nanti Zati pula, semua website ni nanti Zati akan masukkan ke dalam blog post kita. Okay, so jangan lupa untuk baca. Okay, so seterusnya sekarang ni Zati nak bagi tahu korang website lain yang ada yang boleh korang tahu. Salah satunya, okay, website yang seterusnya Zati nak bagi tahu korang ialah financialrich.com. www.financialrich.com. Okay, dalam website ni dia bagi tahu korang macam mana kebebasan kewangan, macam mana untuk bebaskan kewangan korang. Maksudnya macam bagi lega sikit lah, tak semput sangat, tak sempit sangat lah, macam tu, okay, kebebasan kewangan korang. Dan juga dalam website ni juga dia ada bagi tahu cara-cara untuk bina harta korang ataupun wealth building, ha, macam tu. So, di dalam ni juga ada pasal bersara awal ataupun pencen awal kita panggil. Kita juga ada pasal personal money, kewangan sendiri, ha. Dan kita juga ada pasal rancang kewangan dan juga simpanan, macam tu. Okay, so website ni memang sangat berguna untuk korang yang macam berfikiran jauh, macam mana nak buat, nak beli rumah nanti, macam mana korang nak bersara awal nanti, apa yang patut korang buat, macam tu kan, berapa banyak duit yang korang patut simpan, berapa banyak duit yang korang patut guna, macam tu lah, okay. And seterusnya juga, selain daripada financialrich.com ni, kita juga ada pasal website, bukan pasal, kita juga ada website financialindependent.blogspot.my. ha, financial independent ni dia memang sangat best, Zati memang sangat suka, dia banyak sangat tips, okay. Blog ni dia pasal perjalanan untuk menjadi financially independent, tak bergantung pada sesiapa, berdikari, mungkin tak perlu buat pinjaman atau apa, okay, sebab macam kita belajar kan, kita kena pinjam PTPTN semua kan, so tak payah. Dia dalam ni, masa sekarang ni lah korang kena fikir macam mana untuk korang bebaskan semua kewangan korang tu, semua pinjaman tu, korang kena berdikari sendiri, so bayar sendiri lah lagi best kan, so tak tahu benda hutang, betul tak? Okay, sebab dalam blog ni, dalam blog ni juga mostly dia bagi tips on macam mana nak uruskan kad kredit. And yelah, sebab student kan ada yang guna kad kredit kan, especially yang loaded punya student, okay. Ada juga perbincangan pasal perbincangan ekonomi, ada tip forex and macam-macam lagi. So korang kena check it out website ni, okay. So jangan lupa, sekejap lagi Zati akan bagi tahu korang apa website kewangan yang patut korang tengok, okay, yang patut korang baca, yang patut korang ikut, yang boleh dipercayai lah. Sebab website-website ni semua ada yang tulis sendiri berdasarkan pengalaman, ada yang tulis sendiri juga sebab dia bekerja sebagai pengurusan kewangan, dan ada juga yang dia ambil daripada orang, macam ambil daripada orang lain lah isi-isi dia. Macam tadi, ha, Zati dah bagi tahu blog-blog ataupun website-website yang boleh bantu korang dari segi kewangan korang. And Zati dah bagi tahu Meesho.com, Zati dah bagi tahu malaysiapersonalfinance.blogspot, dan Zati juga dah bagi tahu financialrich.com dan juga financialindependent.blogspot. blogspot.com. And sekarang ni Zati nak bagi tahu korang, ha, website lain yang seterusnya ialah website daripada pennysense.com, mypennysense.com, okay, www.mypennysense.com, mypennysense. ha, dalam pennysense ni dia semua pasal pengurusan wang yang bijak, ha, smart money management. So dalam ni korang boleh tengok lah cara-cara untuk uruskan kewangan korang secara bijak sana, macam gitu, okay. Seterusnya juga kita ada website, Zati ada website www.wangtool.com. Okay, Wang Tool, Wang duit, Wang Tool, T-O-O-L. Okay, dalam wangtool.com ni dia, kita akan belajar macam mana untuk share ataupun macam mana untuk improve kita punya personal finance management skill, ataupun kita panggil sebagai apa, kewangan persendirian, pengurusan kewangan personal punya skill, ha, skill untuk kita uruskan kewangan personal kita lah, macam mana kita nak uruskan, macam mana kita nak meningkatkan kewangan kita kan. And Zati belanja satu lagi website, okay, website seterusnya adalah website financialplanningmalaysia.com. okay, Financial Planning Malaysia ni adalah satu web blog pasal sensible ataupun pendekatan tentang personal atau personal personal
perancang kewangan sendiri ataupun dia punya prinsip-prinsip untuk melabur ataupun untuk membina harta lah, untuk buat harta. Okay, so tiga-tiga blog ni memang best sebab dia memang satu ajar kita untuk cara uruskan wang dengan bijak, satu ajar kita macam mana kita nak meningkatkan skill pengurusan kewangan kita, and satu lagi macam mana untuk kita apa approach cara untuk uruskan kewangan kita, kewangan persendirian kita, dan juga pelaburan, dan juga wealth building ataupun pembinaan harta, ataupun kita create harta kita sendirilah, macam mana nak cari harta kan. Sebab kalau kita, sebab harta-harta ni kan semua kita kena cari dalam usia sekarang ni, sebab kita nak kaya kan nanti. So kita kenalah start bina harta kita dari sekarang ni. So sekarang ni lah korang dah kena fikir macam mana nak beli rumah, macam mana nak simpan duit untuk beli kereta, semua tu. Ha, okay. And